Mas, dengan Mas siapa nih? Mas Saiful. Mas Saiful, kalau mandiin setan balap junior ini sehari berapa kali, Mas? Dua kali, pagi sama sore. Oh, malam nggak ya? Mas, mau tanya lagi nih sebelah. Dengan Mas siapa nih? Siapa? Safar. Wow, Safar ini kalau bahasa ininya ya, perjalanan ya. Safar. Mas Safar. Kalau masalah pijet nih, pijet mijetnya sapi berapa kali dalam seminggu atau tiap hari? Dua hari sekali dipijet. Yang mijet Mas Safar atau ada yang lain? Ada siapa yang tukang pijetnya Mas Safar? Oh ini ternyata. Mana tukang pijetnya nih? Mana tukang pijetnya? Oh ini. Mas siapa ini? Fadlan, Mas Fadlan. Kalau mijet sapi sudah fase ya? Sudah ya. Habis ini mijet saya bisa nggak? Beda nggak, Mas Fadlan? Fadlan ya, Mas Fadlan. Mijet sapi dengan mijet orang beda nggak? Beda ya. Oke. Ototnya lebih besar sapi ya? Oke nih bro, proses memandikan sapi. Informasi dari perawat, mandinya sehari dua kali, yaitu pagi dengan sore. Nah, tuh, yang jarang mandi masa kalah sama sapi. Sapi aja mandi dua kali. Yuk, mandi yuk. Nah, habis dimandiin seperti biasa dijemur atau penjemuran. Nah, ini fungsinya seperti kita ada vitamin D ya.
Vitamin atau? Vitamin Z. Vitamin Z. Untuk tulang ini biasanya ya, sekaligus mengeringkan badan. Ini kalau dijemur berapa lama? Dua tiga jam ya penjemuran ya, antara 2-3 jam. Nah, kalau tadi YouTuber Lokos sudah ke kandang dan ngobrol dengan menantunya Abah Hamdan, yaitu Mas Nasir. Seperti janji saya, alhamdulillah Abah Hamdan tidak keberatan dan menyisihkan waktu untuk kami untuk diajak ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai di rumah beliau. Nah, inilah Abah Hamdan selaku Ketua Perkasa atau Porkesap di Kabupaten Bangkalan, Mbak ya. Oke, kita ajak ngobrol-ngobrol Abah, kita korek informasi sebanyak mungkin. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Abah, hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah. Abah, yang pertama nih Bah, yang perlu saya tanyakan tentang tim Abah sendiri, yaitu tim Setan Balap Bah. Kalau boleh diceritakan Bah, asal mulanya Setan Balap itu seperti apa Bah? Atau mungkin sebelumnya ada nama lain selain Setan Balap Bah? Dulunya saya mempunyai sapi nama Satelit tahun 2008. Itu juara tingkat kabupaten, tingkat keresidenan juara 2 atas tahun 2008. Nama timnya sudah Setan Balap atau yang lain, Mbak? Yang lain. Oh, iya. Namanya apa, Mbak? Kalau boleh saya tahu? Awalnya. Awalnya. Iya. Satelit. Oh, awalnya Satelit, Mbak. Satelit. Satelit, bukan Setan Balap, Mbak. Setan Balap itu yang tahun 2015. Oh, 2015 baru Setan Balap. Setan Balap. Jadi nama Satelit itu tahun 2008. Tapi sapinya lain itu, bukan lain sapi. Oh, lain sapi sudah, Pak ya. Oke. Okay. Kemudian Mbak, setelah Satelit? Setelah Satelit, Setan Balap. Oh, Setan Balap. Iya, Cokro Manggolo. Oh, Cokro Manggolo, iya, Pak ya. Iya, Cokro Manggolo. Itu tahun berapa, Pak? Cokro tahun, Manggolo itu, Pak? Tahun 2010. 2010? Iya. Oke. Setelah Cokro Manggolo, Bah? Setan Balap. Oh, Setan Balap. Nah, ini Bah. Nah, nama yang kedua nih kayaknya keren nih, Bah. Cokro Manggolo, Bah. Itu dari mana, Bah, idenya, Bah? Cokro Manggolo itu, Bah. Kayaknya namanya, kata teman saya, dalam, Bah, namanya nih, Bah. Dalam sekali, Bah. Mungkin Abah Hamdan turunan dari Cokro Manggolo sendiri. itu waktunya dengan Bapak Bupati Kiai Fuad. Oh, dengan Bapak Bupati almarhum, Mbak ya. Diberi nama ya Cokro Manggolo. Oh, berarti almarhum Bupati Bangkalan yang memberikan nama tersebut. Iya. Iya. Oh, gitu. Iya. Cokro Manggolo. Okay. Waktu juara satu di tingkat kawedanan itu pokok sapi itu namanya ya Kiai Fuad. Iya. Kiai Fuad itu. Yang ngasih nama. Ya, nama sapi waktu itu Cokro Manggolo juara satu tingkat kawedanan itu Kiai Fuad, bukan saya. Oh, iya. Atas namanya. Oh, gini bro, saya perjelas lagi. Waktu nama tim Abah Hamdan itu Cokro Manggolo, sapi tersebut diatasnamakan almarhum Kiai Fuad waktu itu pada zaman beliau ya, Bah ya. Sehingga diberi nama Cokro Manggolo. Dalam banget nih bro, Cokro Manggolo, dalam banget. Kemudian setelah itu, Pak? Cokro Manggolo itu kan sampai juara sampai tingkat kabupaten, sampai tingkat keresidenan. Yeah. Juara satu bawah di tingkat keresidenan, okay. Cokro Manggolo. Cokro Manggolo, Pak. Yeah. Nah, silakan. Iya, setelah itu langsung ya sekarang ini nama Setan Balap.
Setelah itu diubah ke setan balap. Setan balap. Ya. Tapi sapi lain. Sapinya sapi berbeda. Iya, berbeda. Gitu. Nah, kalau boleh tanya nih, Bah. Yang sapi Cokro Manggolo sekarang kemana, Bah? Apakah sudah jadi daging atau gimana, Bah? Mati. Oh, mati. Mati. Oh, gitu. Ya. Sakit atau gimana, Bah? Sakit. Oh, gitu. Mati sakit. Nah, bercerita tentang tim yang sekarang nih, Bah. Setan balap. Namanya bukan dalam lagi, ini lebih sangar lagi, Bro. Setan balap. Kalau Cokro Manggolo dalam banget. Nah, ini nama setan balap. Nah, ini sangar banget. Kenapa, Bah, kok dinamakan dengan setan balap? Ada sejarahnya enggak, Bah? Ya, begini. Saya waktu itu tahun 2014, ya. Saya beli sapi ini ke Ketapang. Dari Ketapang Haji Suhri, yang punya Haji Suhri, ya. Saya ke Haji Suhri mau nganu kerapan sapi yang setan balap. Itu saya nggak punya uang, amunisinya kosong waktu itu, kosong, Pak, kosong ya. Kosong. Tapi karena Cisahri itu percaya sama saya, suruh bawa ke saya. Suruh bawa. Jadi saya janji, ya janji anu itu, enggak punya uang, sama janji saya. Istilahnya kalau punya uang nanti saya bayar, nah, gitu, Pak. Iya. Okay. Malam Sabtu Haji Suhri sampean ke rumah saya. Saya akan bayar. Lah itu saya pulangnya itu, aduh, ini dapat dari mana uang ini saya gitu. Iya, Pak. Hari Rebu itu yang saya pulang dari sana. Langsung bawa sapi. Pokok yang penting sapi sudah dibawa. Iya. Perkara uang urusan belakang gitu, Pak. Sampai di sini malam Sabtu itu kok ada orang titip uang ke saya. Gitu. Iya. Jadi istilahnya pucuk dicita ulam tiba ceritanya, iya, berarti. Iya. Terus apa? Gimana? Akhirnya ya sampai dibayar malam Sabtu itu. Nah, iya. Kalau boleh tahu nih, Pak. Dealnya harga berapa waktu itu, Bah? 125. Satu pasang, Bah? Satu pasang. Iya. Oh, gitu. Iya, 125. Akhirnya sapi itu setelah dipegang Abah Hamdan, juara enggak, Bah? Iya, juara. Alhamdulillah. Iya, juara dari tingkat kewedanan, terus kabupaten, terus ke kepresidenan. Itu juara satu terus itu. Oh, ini kalau saya baca, Bah, mohon maaf, Bah, ya, bukan masalah sapi dapat hutang ini, Bah, ya, tapi sapi hasil kepercayaan, Bah. Iya, hasil kepercayaan. Hasil kepercayaan, betul, dari pemiliknya, jadi Abah Hamdan juga menepati janji, dan alhamdulillah dengan niat yang baik tadi akhirnya membuahkan hasil yang baik pula, Bah, ya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Kalau boleh tahu nih, Bah, sudah berapa kali setan balap? Tapi yang tadi ini kan yang setan balap junior, Pak, ya. Yang sekarang ada di kandang, junior, yang junior yang sekarang. Yang dapat hasil perjanjian atau kepercayaan tadi yang ada di Bangkalan itu, Pak. Betul, Pak, ya? Atau mungkin sudah mati? Nah, sapi masih ada. Masih ada. Sekarang ada di Suku Benah. Oh, di Suku Benah, iya, itu, Pak, ya. Yang setan balap seniornya, ya, Pak, ya. Iya. Yang di kandang sekarang yang barusan itu yang junior, Pak, ya. Junior. Oke, Pak. Iya. Oke, Pak. Jadi setan balap itu waktu itu yang dinamai setan balap itu ada kerapan di Ketapang, di Batu Kerpuy. Itu juara atasnya itu dengan juara bawah itu dipasangkan di lomba. Oh, gitu. Di lomba dikasih hadiah sepeda motor dengan Kelebun Batu Kerpu. Itu udah nama setan balap. Punya saya setan balap itu juara bawah, yang juara satu atas punyanya Haji Puri. Kalau enggak keliru namanya Doser. Doser, iya. Dulu zaman itu. Akhirnya dilomba dengan satu bawah dengan satu atas, dikalah,
juara atasnya itu kalah ke juara bawah. Bawah. Iya. Ke Setan Balap itu kalah. Nah, terus namanya Setan Balap itu ya dari situ pertamanya. Oh, jadi awal mulanya dinamakan Setan Balap di lomba yang tadi, lomba Bah. Yang... Nah, ini Bah, maaf saya penasaran. Kan biasanya juara atas dengan juara bawah kan enggak bisa ketemu, Bah. Nah, ini lomba resmi atau tidak resmi nih, Bah? Kok bisa ketemu? Resmi terakhirnya itu. Terakhirnya. Oh. Terakhirnya sudah di bawahnya dilepas, ya, dilepas. Punya Setan Balap itu, punya saya itu ya. Juara satu bawah. Wah. Terus Bulldozer itu dilepas juara satu atas. Ya, atas. Mulai pertama itu sudah diberi apa? Disiarkan satu bawah dengan satu atas itu di lomba. Oh, akan dipertemukan kembali. Dipertemukan kembali terakhirnya. Oh, terakhir kalau sudah selesai semua. Ya, selesai semua. Oh, ini Bro. Saya nangkep apa yang disampaikan Abah ini, yang dimaksud adalah kan pada umumnya begini. Yang saya tahu selama ini kan juara satu atas dan juara satu bawah tidak akan pernah dipertemukan. Namun di lomba yang sekarang ini yang diceritakan Abah itu adalah pertemuan juara satu bawah, pertemuan juara satu atas dipertemukan. Ini yang dimaksud, saya yakin betul ini. Best of the best-nya Abah, yang terbaik dari yang terbaik berarti Pak. Ya, betul lah ya. Betul. Nah, benar kan? Jadi, nah kenapa sekarang kok nggak ada yang seperti itu, Pak? Ya, nggak ada kalau sekarang ini. Oh, gitu. Ya, Haji Sahid itu, Haji Sahid Kelapang dengan Klebun Batu Kerpui itu. Oh, gitu. Ya, yang mengadakan seperti itu. Wah, ini kayaknya ide bagus nih, Pak. Gimana kalau kerapan berikutnya ke depannya nih, Pak? Mungkin diadakan seperti itu. Jadi ya. di juara satu atas dengan juara satu bawah. Ini dipertemukan kembali, Bah. Jadi didapat dari lomba tersebut akan ada best of the best-nya, terbaik dari yang terbaik. Mungkin, Bah, Abah kan sebagai ketua perkasa atau porkesa, Bah. Mungkin nanti lomba berikutnya bisa diadakan, Bah. Ini seru kayaknya nih, Bah. Iya, itu harus itu. Iya, harus Bah. Itu. Biar apa ya? Biar pemenang itu wanung itu loh. Iya. Ya, bangga, merasa bangga. Jadi terbaik daripada dari yang terbaik. Iya. Mungkin dengan hadiah yang berbeda, mungkin entah itu sepeda motor, mungkin, Bah. Ini ide dari saya, Bah. Mungkin apa ya? Bisa dilaksanakan mungkin, Bah. Iya, cukup sepeda motor. Iya. Cukup sepeda motor. Iya. Oke, Bah. Nanya-nanya berikutnya nih, Bah. Abah kan ketua perkasa dan porkesep nih, Bah, ya. Atau perkasa. Kalau dulu porkesep, Bah, ya. Sekarang dirubah ke perkasa ya, Bah, ya. Sudah berapa lama, Bah, Abah jadi ketua perkasa nih, Bah? Mulai 2013. 2013. Sekarang sudah 2020. Enggak ada yang ganti ini, Bah? Iya, enggak ada. Enggak ada, Pak, ya. Saya kan di tingkat kabupaten. Yang tingkat kewedanan-kewedanan itu ada yang masing-masing kewedanan. Oh, setiap kewedanan ada, tapi untuk ketua perkasa seperti Abah ini belum ada, Pak, ya. Oh, iya kan tingkat kabupatennya. Oh, oke. Okay. Itu. Tingkat kecamatannya itu ada. Sekarang ada. Boleh tanya sedikit nggak, Bah, tentang perkasa nih? Perkasa ini sebagai ketua, Abah kan diangkat jadi ketua nih. Ada masa periodenya nggak, Bah? Entah itu 5 tahun atau per 3 tahun sekali akan ada pemilihan baru atau gimana, Bah? Ya, mestinya ya dipilih itu. Seharusnya ada, Bah, ya? Ada. Jadi 5 tahun biasanya gitu. Oh, setiap 5 tahun seharusnya ada. Seharusnya dulunya itu kan Haji Yan itu. Pamannya Uyung itu. Oh, pamannya Uyung tim Banyu Biru, Bah? Iya, dulu. Oh, gitu. Terus diganti Adil. Bangkalan, Pak, ya. Adil almarhum ya, almarhum Adil ya. Ya. Sudah almarhum semua ya. Iya. Terus diganti saya. Sampai sekarang, Bah, ya. Mungkin nih para penggemar Karapan Sabi sudah kadung cocok dengan Abah nih, mungkin enggak mau diganti. Mungkin Abah boleh dikatakan perkasa seumur hidup nih kayaknya nih, Bah. Soalnya masih keluarga semua yang ketua-ketua di tingkat kewedanan itu. Oke, Abah.
Oke, Abah. Menguak sedikit nih, Bah, menanyakan. Akhir-akhir ini, Bah, masuk 2020. Ini kalau saya perhatikan di lapangan, pemberangkatan pelepasan sapi ini sudah mulai, apa, sudah ada sensor-sensor sepertinya kurang, sudah mulai tidak berfungsi, Bah. Ini antisipasinya Abah untuk kedepannya, untuk perbaikannya, ini mulai melambat lagi, Bah. Seperti dulu lagi, bukan 5 menit. Malah ada yang 10 sampai, ya, kayak kemarin terakhir, kalau saya perhatikan 10 menit, 15 menit lebih, Bah. Ini kedepannya bagaimana, Bah? Bah, Abah Hamdan. Ini bukan sensornya yang anu itu. Yang anu itu, ya, apa ya, yang melepas itu. Putonya, Bah, ya? Iya, mempermainkan itu. Jadi sekarang saya rencana mau dimusyawarahkan di tingkat kabupaten. Ya, Perkasa, Semadura itu mau di rencana dikumpulkan lagi. Ya, mau bicara tentang itu. Iya, iya. Iya, tentang kelambatan itu. Ya, memang itu harus itu. Harus iya, dirubah lagi seperti yang pertama. Iya, iya. Soalnya kalau saya perhatikan tahun 2019 boleh dikatakan sukses, Bah. Iya. Cepat tuh 5 menit sudah berangkat, iya. Cepat. Jadi lomba satu hari itu selesai biasanya jam 3 seperempat sore, setengah 4 sudah selesai, Bah. Nah, kalau yang kemarin sampai mau menjelang maghrib nih, Bah, ya. Jadi rencananya Abah ini, teman-teman, Abah Hamdan akan mengumpulkan ketua Perkasa atau paguyupan karapan sapi Semadura, Bah, ya, rencananya untuk perbaikan kedepannya supaya tidak terjadi lagi dan akhirnya sensor tersebut berfungsi dengan baik. Seperti yang dikatakan Abah, kalau sensornya nggak bermasalah, orang-orangnya yang bermasalah, ya, gitu, Pak, ya. Betul. Oke, oke, oke. Semoga nanti setelah pertemuan Perkasa ini akan menemukan solusi ke depannya dan akan lebih baik lagi dalam pelepasan dan tidak akan terlalu lama. 5 menit sudah lepas, Pak, ya. Oke. Mungkin ada masukan yang lain, Bah, untuk teman-teman, Bah? Ini anu nih. Sebelum apa ya? Kalau saya itu rencana sebelum kerapan Bapak Kapolres yang mau mengadakan itu. Oh, tanggal yang tanggal 22 Maret ini, Pak, ya? Ya, ya. Aturan-aturan yang kurang baik, yang kurang mengapa ya, itu mau dimusyawarahkan sebelum kerapan sapi Pak Kapolres yang mau mengadakan itu, Pak. Ya. Oh, oke, oke. Jadi Abah tadi menyampaikan sebelum tanggal 22 akan ada perbaikan, jadi pemberangkatan atau pelepasan sapi di garis start ini sesuai dengan yang ya aturan yang sebenarnya yang yaitu 5 menit sudah harus lepas, Bah, ya. Ya, oke. Okay. Demikian obrolan saya dengan Abah Hamdan selaku Ketua Perkasa Kabupaten Bangkalan. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, edukatif, informatif, dan juga menghibur, apa salahnya untuk teman-teman untuk memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Biar teman-teman yang suka dengan karapan sapi, yang suka dengan pariwisata atau kebudayaan, tidak ketinggalan kabar-kabar dari YouTuber Lokos. Abah, terima kasih banyak atas waktunya, Abah. Sama-sama. Terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya ini, Abah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Abah. Bye.